Oke, selamat siang guys. Apa hal kita sekarang menuju tempat karpet. Pas karpetnya merah untuk mereka yang berwajah merah. 1843 guys. Dan ini adalah karpet yang terbuat di tahun 1843. Jadi di sini adalah tempat pembuatan karpet khas Turki, tepatnya di Kapadokia. Jadi ini karpet dibuat langsung dari tangan-tangan orang-orang Turki. Jadi di sini adalah tempat pembuatan karpet khas Turki, tepatnya di Kapadokia. Jadi ini karpet dibuat langsung dari tangan-tangan orang-orang Turki. Kabut banget guys. Ini cara membuat. Coba nggak Bu Lesti? Coba nggak? Banyak variannya di sini, karpet-karpetnya ini buatan tangan langsung, buatan tangan ini dari wool, ini juga kan? Dari wool ya. Buahnya ini bagus sudah dimakan asam. Ih, ada yang busuk. Kayak mulut kamu yang suka ngehat orang busuk. Bagaimana sekarang guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah. Ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.